jumpa para pemirsa UGTV dimanapun Anda berada dan tentunya untuk adik-adik mahasiswa yang saat ini telah bergabung bersama kami melalui Cloud Meeting Zoom kami ucapkan selamat datang pada program literasi jurusan teknik sipil Universitas Gunadarma untuk episode tim teaching metode pelaksanaan konstruksi topik pembahasan kita pada hari ini yaitu metode pelaksanaan konstruksi jalan tol. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh salah, salu, salah satu sor, rekan saya. Beliau ini merupakan uh, salah satu dosen juga di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarma yaitu Bapak Dr. Dodi Ari Suryanto. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Bagaimana waalaikumsalam kabarnya waalaikumsalam. nih Pak? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Ya, baik uh, pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa kami juga infokan untuk para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa yang ingin menyaksikan program-program dari UGTV dapat mengakses di channel 32 UAF TV Digital juga channel 54 UAF TV Analog dan juga dapat melalui www.tv.gunadarma.ac.id kemudian di www.ugtv.co.id atau bagi pengguna smartphone dapat mendownload aplikasi UGTV mobile di App Store dan juga Play Store. Nah, para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa, tentunya sudah tahu ya jalan tol itu apa. Kalau menurut PP nomor 15 tahun 2005, jalan tol itu pengertiannya adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya uh, diwajibkan uh, membayar dan jalan tol ini uh, sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum yang merupakan uh, lintas alternatif. Namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan uh, lintas alternatif. Nah, E, pembangunan jalan tol itu sendiri tujuan dan manfaatnya diantaranya tentunya untuk membuka lapangan kerja dalam skala besar, kemudian peningkatan penggunaan sumber daya e, dalam negeri seperti industri semen baja dan tentunya e, jasa konstruksi Lalu untuk mendorong kembalinya fungsi intermediasi, Perbankan ke sektor investasi produktif demi terciptanya ekonomi Indonesia yang berkesinambungan, dan juga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui oleh jalan tol tersebut sebagai pendorong meningkatnya pendapatan domestik regional bruto dan memperbesar kegiatan ekspor. Dan satu lagi yaitu untuk memacu kebangkitan sektor real dengan menciptakan multiplier efek bagi perekonomian nasional. Nah pada hari ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Uh, dimana pada segmen pertama kita akan membahas mengenai uh, pekerjaan tanah dan pemasangan tiang pancang, kemudian pemotongan tiang pancang dan juga pemasangan pier head. Uh, Pile slab dan juga pile cap. Nah, untuk materi pokok pembahasannya akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Dodi Ari Suryanto Silakan, Pak Dodi, terima kasih uh, Mas Anda. Jadi, kita untuk session pertama ini akan membahas tiga hal terkait dengan lingkup pekerjaan jalan tol. Ya, jadi uh, yang pertama adalah pekerjaan tanah dan pemasangan tiang panjang, kemudian pemotongan tiang pancang dan terakhir adalah pemasangan pier head, pile slab dan pile cap. Nah kita lihat bisa lihat di tayangan yang pertama adalah pekerjaan tanah. Jadi uh, sebetulnya sebelum pekerjaan tanah ada satu proses untuk menentukan trase ya. Jadi jalur jalan tolnya seperti apa, ujungnya seperti apa. Ya, jadi asal dan tujuannya seperti apa, kemudian bukaan jalan tolnya di mana. Nah, banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan membuat trase jalan tol. Antara lain misalnya di mana kita akan menumbuhkan satu uh, wilayah perekonomian ya, pembukaan wilayah-wilayah baru. Kemudian terkait juga dengan lingkungan, lingkungan. Ya, terutama kalau kita lihat di daerah di luar Jawa itu banyak sekali tempat-tempat yang sebetulnya secara ekonomi potensial tapi belum terbuka setelah aksesibilitasnya kurang terbuka maka disitu uh, perlu adanya jaringan jalan nah sebetulnya jalan tol itu lebih fokus ke uh, distribusi logistik sebetulnya karena uh, kalau untuk kendaraan-kendaraan uh, umum biasanya dia kurang uh, apa ya kurang potensial untuk ke jalan tol tapi lebih ke distribusi. Jadi dia sangat efektif untuk proses distribusi. Nah, setelah terasa jadi kemudian kita melakukan pekerjaan tanah ya. Seperti biasa, jadi ada eh, penggalian, ada cutting ya, ada eh, stripping, cutting dan sebagainya. Kita lihat di sini ada alat-alat ya, ada eh, skavator dan sebagainya itu untuk melakukan stripping ya. Jadi Uh, tanah dasar untuk persiapan tanah dasar. Nah, uh, tol sendiri ada beberapa macam ya. Ada yang dia upgrade, grade, jadi dia nempel di tanah, ya, ya. Jadi subgrade-nya dia atau tanah dasarnya dia langsung tanah. Kemudian ada yang timbunan, ya, biasanya timbunan dia embangmen ya. Jadi dia uh, tanah kemudian ditimbun. Biasanya yang pengaruh ini adalah jenis tanah dasarnya. Kalau tanah dasarnya memang bagus, tingkat CBR-nya bagus, itu biasanya di add grade. Tapi kalau ada tingkat uh, CBR-nya kurang bagus atau tanah lunak, biasanya dia perlu uh, perbaikan tanah. Jadi ada dua hal yang terkait dengan tanah ya. Ada perbaikan tanah atau soil improvement, ada juga soil uh, stabilization. Ya, setelah dilakukan itu biasanya kemudian di timbun, timbun ya. Di timbun itu layer per layer ya. Kalau memang diperlukan ada geotextile, dia Textile. di digunakan geotextile baru kemudian ada uh, agregat granular ya untuk drain drain agregat biasanya seperti itu. Nah, itu kalau yang timbunan. Ada lagi yang elevated, elevated itu biasanya ada uh, beberapa hal yang mempengaruhi biasanya karena tanah juga kalau kira-kira kalau ditimbun ini tanahnya tetap uh, mengeluarkan hmm. air. Dia biasanya pakai elevated, ada juga yang elevated dikarenakan adanya lingkungan yang tidak memungkinkan untuk upgrade atau timbunan. Dia biasanya elevated gitu. Nah, itu tiga, itu yang paling banyak di Indonesia. Nah, eh, apa namanya? Kemudian kita lihat eh, proses selanjutnya adalah proses pemasangan tiang panjang. Kita lihat di sini ya, di tayangan disitu ada eh, alat untuk melakukan pemancangan. Nah. Proses pemancangan ini, kita lihat ya, biasanya akan bermasalah di e, proses e, atau pengaturan lalu lintas. Ya, di pengaturan lalu lintasnya harus sangat-sangat e, strik ya, karena biasanya terutama di daerah-daerah kota besar, ya, yang mana lalu lintasnya itu sangat sibuk, teman-teman di kontraktor sangat. E, Diwajibkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, terutama di kota-kota itu, ya. Nah, kalau daerah-daerahnya masih sepi sih, nggak terlalu, ya. Tapi kalau posisinya seperti ini, terutama kayak di Jakarta, ya. Kayak sekarang, itu prosesnya di daerah eh, Kelapa, Gading, Kelapa Gading, ya. Itu di enam ruas jalan tol dalam kota, kemudian eh, arah Cikampek, ya. capek ya, Jakarta-Cikampek itu juga termasuk daerah-daerah yang. Lalu lintasnya perlu dilakukan e, pengendalian gitu. <tuh> nah pemasangannya proses pemanjangnya sama ya dengan apa namanya dengan proses pemanjangan tiang panjang biasa. Cuma memang e, diperlukan titik-titik. Jadi sebelum dilakukan pemasangan ditentukan titik-titik pemasangannya di mana, kemudian elevasinya seperti apa nah menggunakan e, biasanya ada yang pakai e, teodoli dan sebagainya itu alat-alat untuk pengukur dan penentuan titik koordinatnya di mana nah kemudian dilakukan pemancangan dengan alat pancang nah proses pemancangan itu juga sama ya jadi kalau memang di daerah sekitar situ ada bangunan-bangunan besar biasanya dia pakai hidrolik Mereka. kalau yang apa namanya agak jauh dari wilayah-wilayah yang e, atau wilayahnya kurang padat biasanya dia pakai yang manual ya yang di yang pakai hammer ya. Hammer. Kemudian setelah dilakukan pemancangan, dilakukan eh, pemotongan tiang pancang. Jadi ya ini nanti akan digabung dengan eh, pile cap ya, biasanya untuk persiapan pondasi. Nah ini nanti pembahasan ini lebih ke eh, jalan tol yang yeah. elevated ya, karena jalan tol yang grade itu kurang lebih sama dengan jalan jalan biasa ya kalau yang timbunan juga sama cuman bedanya adalah di proses penimbunannya nah setelah uh, dilakukan pemotongan ada dua ada pemotongan secara uh, mekanik ya dengan menggunakan mesin kita lihat di situ di tayangan ada kemudian ada juga yang menggunakan uh, mekanik uh, apa manual ya dengan menggunakan hammer jadi dipukul dihancurkan kemudian disisakan untuk disambung dengan pile Cap ya untuk uh, perencanaan fondasinya seperti apa. Nah <tuh> uh, kita kembali ke awal ya. Jadi mungkin ini perlu juga diketahui oleh teman-teman. Jadi kenapa memilih jalan tol? Saya pilih ya kami pilih jalan tol untuk metode konstruksinya. Kalau ternyata metode konstruksi di jalan tol itu sangat kompleks. Jadi kalau kita lihat ya dari permasalahan tanah ya, terutama permasalahan tanah, permasalahan lahan ya kota-kota besar itu sangat pelik kemarin saya sempat dengan teman-teman di BPJT ya, Badan Pengatur Jalan Tol itu melakukan monitoring dan evaluasi di daerah e, serpong di luas tol serpong cengkareng ya serpong cengkareng, serpong e, kunciran itu sempat dilempari sepatu gitu loh, jadi kita jalan e, di, e, di konstruksi jalan tolnya dilempari sepatu sama anak-anak dan ibu-ibu Ternyata saya tanya ke pihak kontraktor dan PMI ya, PMI itu pengendali mutu ya. Mutuh. Itu saya tanya, kenapa ada kayak gini? Ternyata permasalahannya ada permasalahan lahan. Mereka sebenarnya sudah deal ya, sudah deal di nilai tertentu, tapi masih meminta nilai yang lebih tinggi gitu. Jadi kita dilempari sepatu di mobilnya ya, tapi ya serulah gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman melakukan monitoring di jalan Semang tol. Bangun. Oke, kembali ke pemasangan tiang panjang, jadi setelah dilakukan apa namanya uh, pemotongan dan uh, yang disisakan kemudian kita lihat di sini ada pemasangan pier head ya ada pier head di sebelah kiri itu untuk elevated ya jadi uh, dibuat setelah uh, panjang, kemudian dibikin pel cap ya di bawahnya kita lihat pel cap di sebelah kanan ya dibikin pel cap kemudian bikin kolom ya untuk piernya ya pirnya kemudian head pirnya di sebelah kiri ada pir headnya ya itu untuk terutama kalau kita lihat sekarang itu pir head digunakan untuk uh, jalan tol layang ya jalan tol layang kalau kita dari Jakarta ke arah Cikampek kan ada jalan tol layang di atas tuh ya kemudian juga pir head juga digunakan untuk jalan LRT juga ada jadi uh, apa namanya uh, sangat banyak kegunaannya ya nah <tuh> uh, Biasanya kalau di apa namanya di daerah Jakarta, biasanya ada dua alternatif pir head pir yang dua pir atau satu pir. Jadi masing-masing tergantung dari kondisi lalu lintasnya ternyata. Ya. Kemudian kita lihat pile slab. Yang tengah ini adalah pile slab ya. Nah, pile slab itu adalah salah satu alternatif jika uh, metode uh, apa namanya? atau jenis atau teknis uh, timbunan tidak bisa dilaksanakan akibat adanya uh, apa namanya nilai CBR yang sangat jauh dari nilai CBR standar yang uh, harus digunakan harus harus dicapai jadi kalau timbunan nggak bisa kira-kira ini bisa dibikin timbunan nggak oh ternyata nggak bisa baru pakai metode pile slab ya <tuh> jadi uh, kita lihat di situ di bawahnya ada uh, apa namanya ada uh, apa namanya tiang pancang ya kemudian atasnya ada uh, head apa slab uh, pile head ya pile head kemudian di atas pile head nanti dia dilakukan uh, pemasangan slab itu di situ ada pemasangan slab ya di tengah itu pemasangan slab atau erection slab ya slab erection nah itu dipasang kemudian nanti ada parapet juga dipasang setelah parapet uh, kemudian slabnya dipasang baru dilakukan pengecoran saya kira itu e, sementara tiga hal yang perlu diketahui di sesi pertama ini, ya. Pak Anda. Iya. tadi pembahasannya tentang peer head ya Pak ya? ya. Kita ketahui kalau peer head itu kan fungsinya untuk dudukan girder nantinya ya. kan ya. Dan peer head ini biasanya metode konstruksinya dilakukan dengan dua cara. Ada yang dengan cash in situ, dikerjakan langsung di lapangan, ya. dan juga atau menggunakan precast, Seperti ya. itu ya Pak ya. Nah, baik e, para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa, nanti akan kita bahas lagi terkait dengan e, pemasangan girder, slab dan juga parapet. Namun sebelumnya, mari kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa, kembali lagi pada program literasi jurusan teknik sipil Universitas Gunadarma untuk episode metode pelaksanaan konstruksi. Nah, eh, tadi sudah dibahas eh, mengenai salah satunya itu adalah peer head, di mana peer head itu fungsinya sebagai dudukan girder. Nah, serta sebagai penyalur beban lalu lintas dari girder ke peer nantinya. Dan pekerjaan pierhead ini merupakan salah satu mayor item dalam pembangunan jalan tol ataupun jalan layang Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa eh, dalam pelaksanaan metode konstruksi pierhead ini Biasanya dikerjakan dengan dua cara Ada dengan metode cash in situ atau dilakukan langsung di lapangan Dan juga ada dengan metode pre-cash Nah selanjutnya eh, kita akan membahas tentang pemasangan girder dan juga slab dan juga parapet dan langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dodi Suryanto Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Mas Anda. Jadi eh, kita lanjut ya ke pemasangan girder. Jadi setelah kita memasang eh, apa namanya? eh pier head ya. Kemudian pier head itu dilakukan pemasangan girder Girder dari itu kita lihat ya, di sini di tayangan uh, itu adalah uh, apa namanya, uh, sebelum pemasangan slab ya, dilakukan sebelum pemasangan slab untuk uh, main road ya. Kalau kita lihat di situ, jadi uh, ini enggak ada gambar yang tengah ya. Kalau ada, jadi tengahnya itu berlubang ya, jadi tengahnya berlubang di, uh, untuk dilakukan eh, apa eh, disatukan ya modelnya disatukan kemudian dilakukan erection. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk pemasangan girder ya. Itu ada yang pakai launcher ya. Kalau orang pirang launcher ya. Itu kita lihat yang sebelah kiri. Ya jadi itu digeser nanti satu-satu eh, box nya digeser kemudian disatukan kemudian dilakukan uh, erection ya jadi dari ujung diangkat oleh uh, apa namanya si launchernya, diangkat kemudian digeser disatukan dengan teman-teman yang lain box girder box girder yang lain ya sampai uh, apa, uh, apa namanya sembari dilakukan apa namanya apakah ada pergeseran titik box girder. Jadi tetap dipantau, diukur menggunakan e, theodolite ya atau dengan e, TS biasanya Nah, e, kalau ada pergeseran segera langsung dilakukan pergeseran untuk launchernya Karena begitu geser sedikit itu akan mempengaruhi kekuatan dari e, apa namanya? girder penyatuan girder karena harus presisi sekali gitu untuk pemasangannya. Nah, itu yang menggunakan launcher. Ada juga yang menggunakan crane ya. Jadi biasanya crane itu digunakan untuk uh, girder yang sudah fabrikasi ya, jadi precast ya. Jadi dibuat di pabrik, dipabrikasi, kemudian diangkat sama si uh, crane. Terutama untuk uh, overpass ya, biasanya overpass overpass itu jarang yang menggunakan launcher. Dia biasanya pakai uh, yang sudah precast. Jadi precast itu diangkat dua-duanya oleh biasanya dua dua crane kanan kiri diangkat. Kemudian ditaruh di atas uh, apa namanya? Pier uh, head ya. Itu proses pemasangan uh, girder. Kemudian uh, setelah girder terpasang, biasanya dilakukan uh, pemasangan slab. Ya, tadi sudah ada pemasangan slab sekilas ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah proses erection dari slab. Ya. Jadi pasang satu-satu. Kalau ini pile slab ya model pile slab ya itu biasanya di ada di junction ya atau di simpang susun biasanya dilakukan untuk simpang susun karena tidak mungkin menggunakan timbunan karena permasalahan tanah atau permasalahan lingkungan biasanya dia pakai pile slab dipasang ya satu persatu kemudian di erection nah sebelah kanan kita lihat ya sudah hampir selesai nanti eh, kita lihat ya kalau proses pemasangannya menggunakan crane ya, jadi diangkat satu-satu precast -satu, slabnya, ya kemudian uh, di, di tetap melakukan pengukuran ya, jadi tetap terpantau proses pengukurannya karena begitu ya itu tadi ya. Kalau proses-proses seperti ini adalah proses-proses yang vital karena dia uh, kalau ada pergeseran sendiri akan mempengaruhi uh, apa namanya, mempengaruhi uh, kekuatan konstruksinya gitu, jadi harus sangat-sangat teliti dan biasanya para konsultan pengawas kemudian pejabat-pejabat pejabat kontraktor dan ada wakil dari pemerintah juga biasanya datang ke situ untuk melakukan pengawasan terkait dengan pemasangan <tuh> slab ya. Jadi kita lihat di sebelah kanan ada crane yang mengangkat kemudian diletakkan di di Kemudian eh, pemasangan parapet ya. Jadi biasanya parapet itu adalah apa namanya tempat jagaan ya atau pembatas pembatas terutama di tol yang elevated ya di sebelah kanan, di sebelah kiri ada namanya parapet untuk jagaan atau untuk pengamanan ya. Ada juga di medianya. Biasanya kalau yang sebelah kanan ini parapet yang ada di median ya biasanya antar parapet itu sekitar 80 cm atau 1 meter. Nah, parapet ini modelnya dia dilakukan penulangan terlebih dahulu semuanya pada segmen-segmen tertentu kemudian dilakukan pengecoran. Ada juga yang precast ya. Biasanya yang precast itu di tengah. Kalau untuk yang pakai penulangan biasanya ada di pinggir ya. Secara yang ada umumnya karena biasanya dia kalau yang ada di pinggir kenapa harus penulangan? Karena dia menyatu ke bawah. Ya biasanya menyatu dengan uh, si slabnya uh, slab ya. Kalau yang tengah biasanya dia nanti akan digunakan juga untuk saluran drainasi. Nah di sini orang-orang drainasi masuk mas ya. Hmm. Jadi ketika tadi kita saya katakan bahwa jalan tol itu sangat kompleks karena di situ ada geoteknik ya, geoteknik masuk untuk masalah soil stabilisasi maupun soil improvement ya perbaikan tanah. Kemudian untuk pengawasan timbunan ya. Biasanya kalau permasalahan timbunan itu itu biasanya nanti dilakukan oleh Uh, uji geoteknik oleh orang-orang geoteknik ya. Jadi kita harus pantau settlementnya. Di situ nanti ada masuk alat uh, apa namanya ada inclinometer mm -hmm. ya, ada piezometer <tuh>. ya, inclinometer <tuh>. untuk uh, apa namanya penurunan tanah, piezometer uh, untuk melihat bagaimana tekanan pori ya. Kemudian ada test settlement uh, settlement plate ya, itu untuk melihat uh, penurunan di main roadnya nah itu harus dipasang karena nanti uh, itu berpengaruh terhadap tingkat penurunan jadi selama ini yang ada ya ketika uh, tanah lunak uh, mau melakukan konstruksi di atas tanah lunak itu dia uh, melakukan namanya uh, apa namanya PVD dan PHD pH, uh, PHD ya PhD. jadi dia uh, pre horizontal drain dan, uh, sama pre uh, apa namanya vertical drain ya prefabrication vertical drain dan prefabrication horizontal drain. Itu untuk apa? Untuk mengurangi uh, apa namanya? tingkat uh, air yang ada di, di di dalam tanah ya. Jadi dia uh, memvakum ya, memvakum terus mendrain air-air yang ada di dalam tanah itu untuk dikeluarkan kemudian baru dicek CBR-nya seperti apa. Baru nanti dilakukan timbunan layer per layer biasanya 30 cm. Kalau perlu geoteknik teh geotekstil tadi perlu kita per 30 cm terus sampai nah tetap dilakukan pemasangan tadi pisometer inclinometer, sama eh uh, setemun plate ya nah kemudian uh, baru dilakukan apa namanya perkerasan nah <tuh> kalau kita kembali ke parapet ya uh, ini yang tengah untuk uh, drain ya untuk saluran drainasi tengah di elevated Nah nanti yang tengah ini akan disalurkan ke bawah ya saluran drainasinya ada saluran drainasi menggunakan pipa pipa pralon ya ke bawah terus untuk di bawah nanti ada saluran eh, apa namanya saluran drainasi bawahnya itu biasanya dia nempel di ROW ya jadi istilahnya ROW itu batas kanan kiri dari total eh, lebar yang digunakan oleh si jalan tol itu gitu. Nah, jadi e, itu beberapa hal yang terkait dengan e, tadi, apa namanya, pemasangan girder, ya. Kemudian, pemasangan slab dan pemasangan parapet, gitu. <tuh> itu, Pak, Anda, Ya iya, Pak. Tadi kan, e, kalau terkait dengan pemasangan girder, e, dibutuhkan <tuh> perhatian yang harus teliti, ya, Pak, ya, ya. karena dia posisinya harus e, presisi, gitu, ya, ya Pak. Karena fungsi dari girder itu sendiri sebenarnya untuk menyalurkan beban di atas konstruksi untuk dikirimkan ke struktur bagian bawah yeah. nantinya. Yaitu ke abutmen ya Pak ya? Yeah. Nah agar dapat diredam dan menghindari persimpangan beban atau gayanya, uh, makanya dilakukan harus diperhatikan dengan uh, teliti. Yeah. Kalau yeah. permasalahan pemasangan girder sendiri seperti apa nih Pak? Kalau pemasangan girder itu biasanya e, karena memang sangat terpantau ya, jadi e, cuman masalah ketelitian ketika menyambungkan e, apa namanya antar box girdernya. Jadi kan dia di, ada yang tadi launcher ya, dia satu-satu digeser, kemudian disatukan, digeser, kemudian disatukan setelah selesai dan nempel pada e, pier headnya. Kalau di jalan tol biasanya kan kalau jalan itu pakai pier head ya. Kalau di jembatan dia bisanya pakai apartemen ya, apartemen. Jadi kalau di jembatan ya, jadi kalau di, sudah hembal lebih head baru dilakukan erection. Nah, e, secara umum kalau di jalan tol itu proses pemasangan girder tidak terlalu bermasalah, paling e, mungkin diperlukan kehati-hatian dalam pemasangan penyatuan girdernya saja. Okay. Nah, kalau yang sering terjadi itu justru pemasangan girder yang prikes panjang, biasanya bentangnya sekitar 50 meter, ya itu e, beberapa kejadian itu di beberapa ruas tol ya mm -hmm. sempat dengar ya kalau kalau melihat sih enggak cuma sempat dengar itu e, jatuh ya jatuh si girdernya ya karena mungkin si apa namanya kerennya nggak kuat jadi jatuh kalau udah jatuh itu senilai luar biasa itu nilainya yeah. <laughs> ya, yeah. kalau kita lihat pikesnya Lebih itu berapa ya. 50 meter gitu nah itu biasanya itu sih jadi biasanya kalau memang tidak kuat bisa tambahin tiga ya ada yang kalau memang bentangnya tidak terlalu panjang biasa satu tapi secara umum rata-rata dua sih di ujung dan di ujung itu ya. jadi dia uh, diangkat kemudian dipaskan atau di, uh, Disesuaikan dengan perletakan dari si Peerheadnya uh, ya kalau di apa di jembatan biasanya kan dia di gitu saya itu ya. <tuh> kalau ini uh... Girder hmm. sendiri kan sebenarnya ada beberapa bentuk ya pak ya. Yeah. Cuman yang paling sering digunakan di jalan tol itu adalah box girder, yeah. ya bentuk box girder. Kalau untuk box uh, apa girder baloki atau T, gimana pak? Untuk dikonstruksi jalan tol di Indonesia ada ada yang menggunakan nggak apa Memang hanya box girder aja yang digunakan? Kalau yang saya tahu ya. Kalau dari pengalaman saya itu banyakkan pakai box girder ya, Baksud. karena uh, relatif kalau teman-teman bilang katanya tingkat D dukung dukungnya terhadap beban di atasnya. Karena ini proses, posisinya kan kalau kita bicara beban beban dari atas adalah beban uh, kendaraan ya, beban kendaraan kemudian uh, disalurkan ke slab dari slab ke box girder dari box girder baru ke Eh, apa namanya ke ininya apa namanya pirnya dari pir baru ke ini ya modelnya kan seperti itu ya jadi eh, apa yang saya tahu dan kebanyakan digunakan adalah yang box girder gitu girder ya tentunya pastinya juga setiap bentuk bentuk dari girder ini mempunyai kekurangan dan juga kelebihan masing masing ya pak ya nah eh, nanti selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkerasan jalan ya Pak ya perkerasan jalan eh, mungkin sama aja sepertinya sama jalan biasa ya Pak ya apa berbeda kalau untuk jalan tol itu jadi kalau nanti kita akan bahas itu jadi secara kalau dia upgrade grade itu kurang lebih sama ya sama eh, apa namanya lapisannya dan sebagainya sama kalau elevated mungkin nanti kita lihat Uh, hmm. Dia lebih ke komposit, Composite. ya, karena dia kan ada slab, ya, dari slab hmm. itu dicor slabnya, kemudian uh, apa namanya uh, ditambah dengan flexible pavement. Jadi, kalau flexible pavement di komposit itu kan fungsinya dia untuk uh, meningkatkan uh, IRR-nya, ya, yeah. IRR-nya, karena IRR itu tingkat kerataan dari uh, permukaan jalan. Nah, teman-teman oh, kadang di pengawasan mutu masih belum banyak oh. ya, banyak. Mungkin dia tahu, tapi hanya sekedar kalau kita tanya, uh, ira yang bagus berapa? Ya, kurang dari 4. Ya, memang. Tapi sebenarnya kalau untuk tol itu standarnya lebih lebih tinggi, lebih tinggi ya. ya. Biasanya dia di bawah, 2. di bawah 2. Artinya 2 meter per, jadi ada bahasanya itu 2 meter kerusakan ya, itu per satu kilometer sih, hitungannya seperti lempuk. itu, jadi meter per kilometer, jadi IRR nya seperti itu oke okay, baik, itulah tadi pemirsa untuk pembahasan tentang pemasangan girder, slab dan juga parapet nah nanti selanjutnya akan kita bahas tentang lebih lanjut lagi terkait dengan perkerasan jalannya dan juga pembuatan toll nya, lalu nanti ada pemasangan rambu dan juga utilitas lainnya. Namun sebelumnya mari kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa UGTV dan juga adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama kami dalam program literasi jurusan teknik sipil Universitas Gunadarma untuk episode uh, tim teaching metode pelaksanaan konstruksi. Nah, uh, tadi sudah dibahas ya, tadi tentang girder. Jadi, kalau dalam dunia konstruksi, itu girder beton itu adalah sebuah balok yang berada di antara uh, dua penyangga yang dapat berupa pir ataupun abutment nah tadi juga sudah disampaikan bahwa fungsi dari girder itu sendiri adalah untuk menyalurkan beban di atas konstruksi untuk dikirim ke struktur di bagian bawah dan uh, girder ini ada beberapa bentuk ada yang namanya uh, box girder kemudian ada yang namanya uh, girder balok I dan juga girder balok T nah Selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut. Tadi sempat dibahas sedikit tentang uh, pekerjaan perkerasan jalan, dan sekarang nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tentang perkerasan jalan, lalu pembuatan uh, tolgetnya, dan juga pemasangan rambu, marka, dan juga utilitas langsung uh, lainnya. Dan langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dodi Ari Suryanto. Silakan, Pak Dodi. Ya, terima kasih. Jadi kita lanjutkan di segmen 3 ini, kita sudah mulai ke perkerasan jalan seperti tadi sedikit kita singgung ya beberapa hal yang terkait dengan perkerasan jalan Oke kita lihat di tayangan uh, cuman ada dua uh, jenis perkerasan ya sebetulnya ada perkerasan fleksibel dan ada perkerasan rigid tapi kenyataannya itu punya plus minus ya, jadi si fleksibel pavement itu halus Irr-nya bagus, tapi kekuatannya kurang. kurang. Ya, demikian juga kalau uh, rigid, rigid kekuatannya bagus, tapi kehalusannya kurang. kurang. Ya, ir-nya kurang, makanya timbullah namanya uh, perkerasan komposit. komposit. Nah, kebanyakan memang kalau bicara tol itu kan standar uh, mutunya kan tinggi ya, jadi dia sangat-sangat uh, melihat tingkat kerataan ya gimana tingkat kerataan itu indikatornya ada IRR tadi yang sempat disampaikan sedikit ya jadi kita lihat kalau kita lihat di upgrade ya atau di timbunan upgrade ya terutama di upgrade itu biasanya kita lihat subgrade nya jadi penentuan dari jenis perkerasan yang akan digunakan juga dilihat dari tanah dasarnya atau subgrade nya apakah subgrade nya itu perlu perbaikan atau tidak gitu standar atau tidak nah kalau memang uh, tingkat CBR-nya itu besar CBR-nya itu bagus ya itu dia uh, biasanya tinggal uh, dilakukan setelah di atas subgrade ya itu uh, menggunakan plan konkrit ya atau beton kerja setelah beton kerja baru uh, apa namanya <tuh> rigidnya nah rata-rata kalau di Indonesia itu kalau untuk tebal rigid sekitar 30 cm ya naik turunnya sedikit lah Nah, untuk rigid nah untuk eh, apa namanya? Eh, tingkat untuk meningkatkan tingkat kenyamanan di permukaannya baru di layer dengan menggunakan flexible pavement. Ya. Jadi untuk eh, apa namanya? Eh, untuk meningkatkan nilai ERR-nya gitu. Nah, untuk elevated seperti itu juga. Jadi kita lihat kalau di elevated itu kan setelah ada pemasangan slab, slab. ya. Sudah di erection slabnya, kemudian parapetnya sudah tulangannya sudah terpasang, belum melakukan pengecoran atau eh, apa namanya, penyatuan dari semuanya, dari eh, parapet, kemudian dari slabnya disatukan. Setelah itu, baru dilakukan layer, eh, apa namanya, eh, rigidnya. Nah, setelah dilakukan rigid, kemudian antar, eh, antar join itu dilakukan, eh, apa namanya penyemprotan untuk uh, pemasangan expansion join ya expansion join kalau kita kalau kita ngelihat di tol-tol uh, yang elevated itu ada tol yang uh, expansion joinnya kasar ada yang expansion joinnya halus ya kalau saya ngerasain sendiri sih kalau yang expansion joinnya agak kasar itu di tol layang ya, oh, ya Jakarta cikampek itu keras jadi kalau kita naik uh, naik mobil tuh apa bunyi ya Glek -glek gitu kan ya, nah e, ternyata setelah saya lihat ternyata ada banyak sekali jenis-jenis untuk expansion join. Nah sekarang yang tren itu itu asalnya dari Cina, jadi modelnya dia e, apa e, saling menutup ya, jadi model-model-model expansion join ya banyak sekali modelnya. Nah dilakukan <tuh> e, apa sprayer di expansion join untuk menyatukan. Jadi Uh, dia uh, apa lebih halus ya kalau dilakukan apa namanya uh, sambungan sambungannya lebih halus. Nah itu expansion joint baru dilakukan uh, perkerasan untuk uh, apa namanya jalannya Yalah. ya. Jadi uh, prosesnya seperti itu. <tuh> kemudian setelah dilakukan apa perkerasan kemudian sembari ada pembangunan tol gate juga dia melakukan uh, pemasangan rambu sebetulnya dia nyatu ya proses apa namanya, tahapan pelaksanaannya sebetulnya bisa berbarengan, tapi kita lihat di sini di tayangan ada pembangunan tol gate. Nah proses pembangunan tol gate ini yang sedikit rawan, yang uh, sempat atau mengganggu apa namanya, kalau biasanya tol, kalau sebelum dipasang tol gate juga ada yang beberapa yang bisa dioperasikan tapi dia masih free biasanya. Ya jadi dia uh, cuman memang agak rawan di pengaturan lalu lintasnya. Hmm. Ya, seperti kita lihat di sini ada beberapa kendaraan yang sudah berjalan. Jadi dia sembari dia apa namanya? melakukan uji coba, ya, uji coba terkait dengan perkerasannya, dia juga bisa membangun uh, gate-nya gitu. Jadi kita lihat ya ada macam-macam sekarang model tol, ada yang sesuai dengan daerahnya ya. Kalau kita lihat ke Makassar, ke Sulawesi, kemana-mana ke Sumatera, itu biasanya ada yang bentuknya rumah kadang, dan sebagainya. Itu, itu memang, eh, apa namanya, eh, dipersilahkan ya, artinya eh, ada standar, tapi kalau memang dia ada, apa namanya, mau melakukan, membuat satu bentuk sendiri, dipersilahkan. Nah, yang penting dia eh, bisa menahan angin ya, karena dia lebar ya lebar terus kemudian dia uh, dibuat seringan mungkin untuk uh, tolnya ya. Nah <tuh> setelah tol gate nya dibuat ya kalau kita lihat tol gate nya itu biasanya uh, tergantung jumlahnya tergantung dari uh, kendaraan masuk ya kendaraan masuk dan kendaraan keluar atau LHR-nya. Jadi di situ uh, dihitung dilakukan satu analisis untuk uh, penentuan jumlah. Uh, apa namanya pintunya dengan menggunakan analisis antrian ya kebetulan teman-teman <coughs> kalau ada teman-teman dari uh, mahasiswa sipil yang mau melakukan perhitungan terkait dengan jumlah pintu tol dipersilahkan itu biasanya menggunakan teori antrian ya jadi menggunakan teori antrian dilakukan survei 24 jam kali tujuh hari nah mana yang terbanyak kemudian dilakukan analisis teori antrian ketemulah jumlah pintu nah nanti ditentukan jumlah pintunya nah kalau kita lihat biasanya ada pelebaran ya ada pelebaran dari apa dari main roadnya menuju ke arah e, Toll gate-nya ada pelebaran sesuai dengan jumlah pintu nanti ditentukan pintu yang e, apa ke arah misalnya masuk Jakarta keluar Jakarta berapa dan sebagainya nah di situ juga ada e, banyak sekali instrumen-instrumen yang digunakan untuk kontrol ya seperti misalnya pintunya ya pintu apa namanya buka tutupnya ya itu instrumen elektriknya sebanyak sekali ya kemudian di situ juga ada apa namanya ada capture untuk uh, nomor ya plat nomor kendaraan dan sebagainya jadi uh, kompleks juga cukup kompleks juga untuk pembangunan uh, tol gate nya seperti itu kemudian yang terakhir ya. Jadi ini adalah pemasangan rambu. Jadi di apa namanya? sebelum dilakukan ULF ya atau uji layak fungsi ya. Itu e, semuanya harus siap dulu ya termasuk e, apa? utilitas-utilitas pendukungnya. Kalau kita lihat di sini ada pemasangan rambu, pemasangan marka ya. Kemudian pemasangan lampu jalan dan sebagainya itu e, harus e, diselesaikan dulu. Jadi nanti ketika WLF itu semuanya hadir ya dari pihak kepolisian, dari pihak Departemen Perhubungan, dari pihak e, Bina Marga ya. Kemudian dari pihak e, JBH ya, JBH itu jalan bebas hambatan itu masih di bawah Bina Marga, kemudian di bawah ada juga di BPJT ya, jadi Badan Pengatur Jalan Tol. Itu bagian teknisnya juga hadir, Badan Pengatur Jalan Tol bagian operasional juga hadir ya kemudian banyaklah jadi dari BUJT ya badan usaha jalan tolnya sendiri itu juga hadir karena dia selaku penanggung jawab untuk jalan tol jadi jalan tol itu dia <coughs> dikelola oleh namanya BUJT badan usaha jalan tol nah badan usaha jalan tol itu menguasai misalnya contohnya eh, BUJT untuk ruas misalnya yang sekarang lagi rame itu eh, Jakarta ke Sukabumi ya jadi lewat Ciawi Sukabumi ya jadi dia e, itu BUJT-nya nanti dia punya seksi-seksi untuk pembangunannya. Jadi dia melakukan pengelolaan satu ruas tol jalan tol itu namanya BUJT. Nah, <tuh> BUJT itu bertanggung jawab untuk keseluruhan ruas. Gitu. Nah, dia hadir di situ, kemudian dicek satu-satu. Nah, ini justru tingkat kompleksitas dari jalan tol justru di sini. Yang saya tadi sampaikan bahwa di situ ada geoteknik ya, di situ dicek juga kalau ada keretakan-keretakan kita lihat, kita cek satu-satu di foto. Ini keretakannya kenapa? Sebabnya kenapa? Terus kemudian solusi kedepannya gimana? Karena sebelum dilakukan operasional dia harus lolos di ULF itu, di layak fungsi dulu. Kemudian markanya, markanya sudah benar atau belum? Arahnya sudah benar atau belum ya? Kemudian di expansion joinnya dilakukan, eh, expansion joinnya kasar atau enggak nih, gitu kan? Kemudian di PCL-nya dinyalain lampunya, lampunya nyala enggak nih? Kalau ada lampunya nyala, Oh ini tolong diperbagi. diperbagi, jadi jadi catatan gitu, catatan semuanya termasuk kalau kita lihat instrumen-instrumen yang ada di toll gate itu harus dicek juga uh, kalau di tap turun nggak gitu kan, terus kemudian sesuai nggak dengan ini semua dicek, jadi marka rambu dan sebagainya dicek untuk memastikan bahwa uh, ruas tol ini layak atau enggak untuk dioperasionalkan jadi uh, sangat ketat ketika WLF uh, apa namanya. Uh, pengecekannya ya, kemudian dari sisi drainasi juga, karena drainasi biasanya banyak sekali tol-tol yang apa ya, uh, kurang memperhentikan drainasi. drainasi. Terutama kalau elevated, dia bagus di atasnya, ya bagus di atasnya, drainasinya sudah uh, kelihatan bagus. Kita lihat juga, kan kita lihat ya, kalau drainasi bahasanya adalah bahasa gravitasi, kan yeah. bahasa air mengalir, kemudian air itu harus disalurkan kemana karena begitu ada genangan itu akan membahayakan bahasanya adalah bahasa um, apa namanya bagaimana kita mengecek tingkat keamanan kendaraan kalau lewat tol itu gitu kalau kita lihat ya ada uh, endapan atau sedimentasi di sekitar uh, sal, uh, apa namanya uh, inlet ya itu berarti perlu perbaikan inlet dan sebagainya nah kalau udah elevated kita lihat kalau tim drainasi biasanya lihat ke bawah ke bawah kemudian dicek juga nih terencana seperti apa. Jadi air yang dari atas sampai ke bawah itu tersalurkan enggak ke saluran yang terdekat di situ. Kalau tidak tersalurkan dia menjadi catatan juga. Ya. Jadi justru closing ini akan sangat penting uh, untuk perbaikan sebelum dioperasionalkan ya. Karena terutama terkait dengan tingkat keamanan pengguna uh, jalan tol ini gitu. Jadi uh, alhamdulillah saya sempat ngikutin juga ya beberapa ULF ya uji layak fungsi kemudian saya masuk ke tim drainasi jadi tahu persis bagaimana cara mengecek drainasinya kemudian tingkat kemiringannya kalau ternyata uh, inletnya ada di kanan ternyata miringnya ke kiri wah ini masalah kan ya, ya? nggak mungkin karena misalnya miringnya ke kiri inletnya di kanan ya. Kan, ya. kan nggak mungkin ya jadi banyak hal-hal yang uh, apa namanya dilihat gitu kemudian teman-teman dari tim apa jalan ya itu melihat marka, kalau markanya salah ada juga yang markanya ngaco gitu kan, ada terus harus diperbaiki, dan sebagainya. Jadi semua tim bergerak untuk memastikan bahwa jalan tol ini layak fungsi, terutama dari sisi keamanan pengguna oh. jalannya. Gitu Sekira saya kira itu ya. Mas. Ya, um, mungkin sebagai yang terakhir nih, Pak, kira-kira apa nih harapannya untuk pemirsa atau khususnya untuk adik-adik mahasiswa? Dalam mempelajari metode pelaksanaan konstruksi ini, Pak, jadi uh, uh, kembali ke tujuan awal kita. Ya, kita di tim uh, teaching menyampaikan metode pelaksanaan konstruksi jalan tol ini adalah kenapa? Karena kita tahu bahwa tadi, ya, uh, kompleks sekali, ya, banyak bidang ilmu yang turun di situ. Ya. Jadi saya tadi bilang kalau di sipil sendiri tadi ada geoteknik ya terkait dengan tanah karena urusan tanah itu pelik gitu. Kalau tanah itu dilarikan ke ranah hukum ke orang-orang hukum pembebasan lahan pasti itu bermasalah. Ya, jadi uh, udah buat nih konstruksi panjang ternyata spot-spotnya ada yang masih pelubang Ternyata ada rumah di situ ya kalau kita lihat ya kalau di berita-berita sih tiba-tiba yeah. tengah -tengah di tengah-tengah ada rumah tengah gitu ya. kan ya. <laughs> kalau kita lihat, kan lucu-lucu gitu kan ada yang belum bebas karena dia lumpas dan sebagainya ada yang sudah bebas apa uangnya sudah ada di kejaksaan tapi ternyata belum mau nerima dan sebagainya pelik lah itu masalah hukum kalau masalah teknisnya itu geoteknik, kemudian nanti struktur ya orang struktur juga masuk dilihat dari kalau terutama kalau elevated ya elevated itu kan ada girder tadi ya. bagaimana apa namanya e, strukturnya kemudian dari apa namanya e, parapetnya kemudian dari pondasinya dan sebagian dari slabnya itu dilihat strukturnya, saya orang-orang struktur masuk, kemudian orang-orang drainasi juga. Karena eh, itu, kembali ke konsep drainasi adalah mendrain air, karena musuh utama dari perkerasan kan air. air ya. Ya. Kalau ada perkerasan, ada air pasti cepat rusak. Ya, gitu. itu. Makanya, bagaimana caranya si air itu yang ada di badan jalan atau road di jalan tol itu seperti hilang, cuman hilangnya kemana kita harus tahu. Nah, kalau elevated pasti kan ke bawah kan karena gravitasi nah di bawahnya seperti apa nih itu kan salurannya ada atau enggak ya kan kanan kirinya ada genangan kan nih ternyata misalnya di beberapa ruas tol ya kayak di Palembang kemudian di Manado di eh, Balikpapan itu kanan kirinya genangan mas <tuh> jadi eh, bagaimana si genangan itu harus hilang juga gitu berarti ada ide apa nih ada untuk membuat pond ada membuat folder ya ada yang cukup menyalurkan ke saluran terdekat dan sebagainya jadi eh, sangat kompleks ya kemudian orang jalan orang highway ya orang highway pasti lah dari mulai perkerasannya dari mulai perambuannya ya kemudian orang listrik ya pasti karena ada pjl ya apa eh, lampu lampu ya lampu jalan kemudian ada juga eh, apa namanya elektrik yang ada di tol gate nya jadi menurut saya eh, menarik sekali kalau untuk jalan tol ini untuk di apa namanya di pelajari oleh teman-teman mahasiswa, jadi harapannya teman mahasiswa kalau memang ambil jalan coba jalan tol karena menarik gitu. Menarik Saya kira itu mas. Iya ehm, mungkin tadi menarik ya kalau jalan tol di lebih dipelajari lebih lanjut dan mungkin kalau nanti untuk tugas akhir pak mungkin kalau ada ide nggak pak kira-kira untuk topiknya gitu. Jadi ehm, beberapa teman-teman Eh, mahasiswa itu sempat ngobrol sama saya terkait Pak, apa kira-kira topik yang untuk jalan tol gitu? Kalau untuk anaknya satu, untuk tugas akhir anaknya satu, memang kan larinya ke perencanaan ya? Perencanaan. Itu bisa ambil jalan tol, ada perencanaan geometriknya, perencanaan perkerasannya, atau perencanaan geometrik plus perkerasan, ya kan? Itu jadi satu. Ada, kalau misalnya mau sendiri-sendiri, boleh. Perkerasan sendiri boleh, geometrik sendiri sendiri boleh, okay. karena geometrik sendiri menarik. Karena di situ ada lengkungnya, ya, tingkat lengkungnya agak beda, ya. Kemudian kalau kita mau melihat orang struktur bisa masuk bisa, tadi saya sebutkan ya, orang struktur bisa masuk. Kemudian orang, orang apa namanya, orang trenasi bisa masuk, bagaimana penyaluran airnya, ya. Orang ketenik bisa masuk, bagaimana kalau timbunan dan sebagainya. Jadi uh, sangat menarik lah, banyak hal yang yeah. bisa dikupas untuk dijadikan tugas akhir tugas akhir ya sangat banyak ya Pak ya Oke, eh, baik para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa eh, itu telah tadi eh, pembahasan terkait dengan metode eh, pelaksanaan konstruksi jalan tol nah untuk eh, para pemirsa dan juga adik-adik mahasiswa yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini dapat eh, menyaksikan tayangan ini di aplikasi youtube pada channel UGTV official dan jangan lupa like dan juga subscribe. Nah uh, demikian uh, untuk kesempatan kali ini saya Andi Asnur Pranata MH dan juga Bapak Dr. Dodi Ari Suryanto serta kru yang berku, uh, bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.